Kita sambung lagi. Kenapa Ustazah macam marah je hari ni? Tak marah muslimat. Nak bagi faham syurga. Sebab banyak sangat orang jumpa balik dalam syurga. Friend forever till jannah. Tapi faham tak syurga tu apa? Kena bersusah payah untuk mendapatkannya. Faham ibu? Ha, macam kita masuk rumah orang besar-besar kan? Macam mana kau boleh dapat rumah besar? Dulu kau SPM tak luluh macam aku juga. Kadang-kadang kita dengki kat orang kan? Macam mana kau dapat rumah besar? Lepas tu si rumah besar tu jumpa Ustazah, orang ni duk nampak rumah besar kita je kan, dia tak nampak macam mana susah payah kita nak tegak satu tiang ni. Ustazah, saya tak tidur berapa malam Ustazah, saya punya bekerja siang malam dengan suami saya. Oh, dia punya cerita tu Ustazah tengah-tengah. Oh, dulu akak pun susah. Ya Ustazah, minyak motor tak ada, duduk rumah flat besarkan anak. Lepas tu bila kita dah rumah besar, orang datang tanya, laki kau rompak bank ke ada rumah besar ni? Tu orang nampak senangnya aja, orang tak nampak susahnya. Faham muslimat? Cuba belajar apa yang dia susah dulu sebelum dia senang. Oh tu. Kita sibuk macam mana kau susah? Cerita. Macam mana kau boleh kaya? Cerita. Kayanya tu nak, tapi on the way nak kaya tu dia tak nak. Faham ke faham ni? Macam kena kat batang hidung sendiri je. Sibuk tanya macam mana boleh dapat tu, macam mana boleh dapat ni, tapi bila kita cerita susahnya, susah tu dia tak nak. Macam tu juga syurga. Kena bersusah payah baru kita boleh dapat syurga. Jadi makcik jangan tanya ya, suami pertama ke suami kedua teman kita dalam syurga. Kita ni dulu syurga ke tidak? Ha, kan? Dah suami pertama meninggal, sedara mara suami dulu kita tak pernah ziarah sampai hari ni putus terus silaturahim. Hanya kerana berebut harta sikit muslimat putus terus. Ada yang berlaku macam tu. Tapi tanya suami pertama ke suami kedua, muslimat dirahmati Allah. Takut-takut cik, suami pertama syurga dengan bidadari lain, suami kedua syurga dengan bidadari lain. Ada pasangan, tapi acik tak ke syurga. Pasal apa pula Ustazah? Tanya pula muslimat. Sebab tu pastikan kita ke syurga dulu. Okay. Wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan syurga itu apa muslimat? Buah-buahan yang banyak. Kenapa bila cerita syurga cerita buah-buah? Nak diceritakan syurga ni Masya Allah. Orang kahwin sekarang ni pelik-pelik kan? Dewan ada, nak pergi dekat ala-ala garden pula pelik. Kak, kenapa buat kenduri macam ni? Taklah Ustazah anak akak dia mengimpikan tema kenduri dalam hutan. Kan kau hijau nampak. Bila hijau ni nampak macam dalam syurga. Suka hati dia lah kak raja sehari kan. Asalkan akak mampu sudah. Duduk dalam aircon ada, duduk dalam dewan ada aircon, dia tak nak Ustazah. Dia nak duduk ni tengah-tengah buat dekat tasik titi wangsa. Kerana apa? Gambaran indah tu muslimat dengan dedaunan yang hijau, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang mudah dipetik, itulah syurga. So kalau yang kenduri kahwinnya muslimat dirahmati Allah kan, anak saya Ustazah asal halal sudah buat nasi lemak bungkus kat surau. Halal ke tak halal? Halal. Jadi cakap anak kita, kita berangan je lah yang pastikan rumah tanggamu adalah baiti jannati. Nanti dalam syurga sanding sekali lagi. Boleh petik sambil bersanding tu, bukan petik buah. Buah tu datang sendiri kat mulut kita. Ustazah berangan ke muslimat? Quran cerita. Buah tu mendatangi kita. Kita terfikir apa je dia datang kat kita. Siap kupas, siap potong dah. Hari ni kat dunia, teringin apa pun pergi Giant dulu beli tu muslimat. Sampai rumah nak kena potong dulu. Nak makan pun kadang-kadang tercekik juga muslimat. Di syurga tak ada. Jadi bila kita faham sungguh syurga hari ni, Ustazah Zailah pernah kan, Ustaz Abdul Samad dia kalau datang Malaysia, syarat dia nak kena ada Musang King tu muslimat. Ustazah Zailah nak bagi syarat macam tu jugalah. Masjid Ibn Abbas kalau nak jemput Ustazah Zailah kena ada Musang King sebiji kat depan. Ha, contoh kan. Sebab apa? Pernah lalu tengok, ya Allah bang, biar betul sekilo macam tu. Tak apalah kalau nak beli, jom kita beli. Tak bayar bang, kalau RM52 sekilo, abang bayangkan. Berapa kalau kita nak makan? Mana puas nak makan dengan satu mata je? Kita tahulah keteng kita dua-dua orang cakap dia. Tak payah kita telan air liur je lah. InsyaAllah nanti dalam syurga kita makan Musang King banyak-banyak. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab bila kita makan tu wujudkan rasa Tuhan. Kalau sekilo harga banyak ni, aku makan 2-3 mata macam ni. Bayangkan kalau orang yang lebih miskin dari aku lalu. Kesiannya. Itu sebab saya bersyukur dengan kehidupan muslimat. Kita nak jadi orang baik ni, tolong jangan duduk bersama tempat yang baik, yang selesa saja. Saya seronok buat program-program di Kemboja, menyantuni orang-orang fakir miskin. Setiap kali nak order sedap-sedap tu, kadang-kadang jadi, apa tak makan?
Abang teringatkan masa orang tu hari tu dia cerita 3 hari dia tak makan. Ya Allah, kalau boleh campaklah ikan ni ke dia. Ha, kan? Dia teringat. Jadi muslimat macam termenyesal. Oh, dia siagap 3 rasa seketul besar depan kita tu. Macam termenyesal. Lepas ni tak yahlah bang. Lepas 3 bulan lagi barulah. Kita kumpul duit beli siagap ni. Kita hantar ke orang sana berapa banyak nikmat yang dia dapat. Sebab tu kita kena turun, kita kena jumpa, kita kena rasa kehidupan mereka, barulah muslimat dirahmati Allah ada lahir satu rasa. Itu muslimat kalau kita mampulah. Tapi jangan mokcik-mokcik dah sakit lutut, ikut ustazah pergi sana sini. Nak buat apa? Tolong mangsa banjir ustazah. Acik tak apa, biar mati kat tempat banjir. Tak payah acik, bagi duitnya saja. Kan kalau mati dekat sana sakit tergelincir sebab dah tua-tua ni, anak marah dekat ustazah pula. Jadi ustazah sebut macam ni bagi orang yang masih gagah zahirnya. Boleh muslimat? Yang dah tak mampu ni ada caralah untuk kita buat kebaikan masuk dalam syurga. Apa lagi kata Allah? Yang tidak berhenti buahnya. Musang King berhenti tak muslimat? Besar hari ni cerita Musang King pula tengah-tengah puasa ni. Musang King berhenti, harum manis ada musimnya, semua ada musimnya, tapi di syurga tidak pernah berhenti. Sebab tu hari ni kita teringin nak makan tu, tapi tak dapat sebab tak mampu. Orang beriman akan pujuk hati sengih, walaupun rumah depan tu orang tumpang gerai Musang King. Dah lah tumpang depan rumah kita, tak pernah hantar pun kat kita walaupun sebiji muslimat. Telan je lah, ambil bau je lah muslimat. Kerana apa? Kerana kita pujuk hati. Tak apa, nanti dalam syurga berking-king-king-king-kong lagi kita boleh dapat. Dia banyak dapat. Dia tenang, dia boleh senyum walaupun dia tak dapat kat dunia. Ini orang yang membaca syurga dengan Quran. Bukan syurga hanya disebut di lisan. Dan muslimat tidak terlarang mengambilnya. Hari ini ustazah, musang-musang-king lagi, marah. Apa benda sajalah buah yang telah ditinkan. Contoh kan, apa sajalah buah-buah. Kita kadang-kadang nak makan buah laici. Orang kata laici itu daripada China lah. Takut masuk lemak babi lah segala. Boleh ke ustazah? Jawapannya saya tak duduk dalam tim laici tu kak. Saya tak tahu. Depan tulis halal kan. Kita pegang situ sajalah muslimah kan. Kalau halal tu jelas-jelas memang halal JAKIM. Kita kat Malaysia ni JAKIM dah kabur banyak kali dah. Jangan risau lagi. Dekat depan restoran makanan segera tu sebesar-besar bulat halal. Tapi saya tetap was-was. Tak payah kempen kat orang lain was-was. Sebab yang was-was mu. Orang lain nampak halal tu jelas. Lepas tu apa usaha kita? Nak pergi ke dapur ke tengok. Dapur tu tak sembelih ayam. Faham tak muslimat? Awak tu dah kalau dapur tak sembelih ayam, kita nak pergi ladang kepada ayam tu nak tengok sembelih ke tidak. Islam tak suruh sampai macam itu. Sebab tu ada satu badan yang meluluskan. Depa ni yang buat kerja. Kawan saya salah seorang daripada mereka ni muslimat. Hari-hari kita dengar, ya Allah Zai, hari ni kami masuk 8 premis yang 2 sahaja sahih sijil halal dia. 6 lagi tidak. Bermang bulu roma muslimat. Yang kita dah berbelas tahun makan kat situ, ya. Rupanya masa kita cek tu sajalah yang betul-betul ambil daripada sumber ayam disembelih. Bila kita buat spot check macam ni, rupa-rupanya dah dia tak ambil daripada sumber ayam disembelih. Asalkan murah. Tu muslimat bila kita makan kat luar, kita nak kata apa lagi? Hanya pandanglah kat depan halal. Mana mungkin orang nak pergi cek sampai ke dapur, sampai ke ladang yang disembelih. Sebab tu kalau kita was-was orang dalam bab dah ada bulat tu halal, jangan kempen, jangan forward. Forward ni muslimat tiba-tiba dia betul-betul halal. Kita yang menjadikan orang boikot dia. Kamu jawab depan Allah. Faham ke tak faham ni? Cara main buat je Masjid Ibn Abbas tapak. So tak payah main forward je lah kalau benda tu kita tak yakin. Kecuali kita sebut anak saudara saya yang kerja kat situ ustazah. Depan mata dia tak sembelih, cucuk je ni. Jadi menyebabkan saya was-was dengan semua rangkaian kedai-kedai dia. So akak yang was-was. Tak payah cerita dekat orang lain, muslimat dirahmati Allah, dengan memviralkan. Tapi nak cerita dalam keluarga, sebab apa? Yang anak saudara nampak tu mungkin seekor ayam saja. Kat tempat lain mungkin tidak. Faham maksud? Sebab tu kadang-kadang yang membunuh perniagaan orang Melayu adalah orang Melayu sendiri. Ini berhati-hati, muslimat dirahmati Allah. Baik, dia tidak terlarang mengambilnya. Jadi hari ini kalau kita ada rasa was-was, betul ke tidak halalan tayyibah, bagi tahu pada hati. Tak makan kat sini tak apa. Ustazah pernah terkedu dengan suami kepada anak murid. Dia berkahwin dengan orang Jerman. Doktor pula tu tahu muslimat. Masuk Islam. Saya ingat lagi dia dah kahwin. Dah kahwin baru dia fikir untuk berkhatan. Kan berkhatan. Dah besar-besar tua-tua tu. Saya mengaji dekat rumah dia.
Saya mengaji kat rumah dia masa tu. Apa tu, Ustazah jangan masuk jumpa ni sebab dia segan, dia baru lepas ni. Tak apa kak, kita ngaji kat bawah. Dia segan nanti kalau Ustazah naik atas nampak dia tengah dengan kain pelikat dia. Tak apa, saya faham, ngaji je kat bawah. Ustazah tahu tak hari tu saya nak, saya bawa balik coklat ni lah. Sedaplah coklat ni. Oh, Ustazah pun suka. Kita bagi kat dia, dia kan doktor, macam-macam kajian yang dia baca Muslimat. Dia pun dulu bukan orang Islam, duduk dekat Jerman. Dia kata apa ni, jelas-jelas ni ada kandungan yang memang daripada babi. Memang tulis halal pun memang tak boleh makan. Jadi kita sebut memang tak makan ke coklat ni? Memang tak makan Ustazah, tak apa, tak dapat makan kat dunia, nanti kat syurga dapat makan. Sentap Ustazah Zai. Faham tak Muslimat? Islam tu baru masuk beberapa hari. Tapi dengan kajian dia, dia yakin benda dalam tu ada kandungan yang tidak halal. Ustazah paling tak sangka dia jawab, tak apalah tak dapat makan kat dunia, nanti dalam syurga segala jenis coklat boleh makan. Kita balik cakap macam tu ke anak kita, anak kita boleh terima tak Muslimat? Alah, mama ni macam confirm mama tu syurga. Itu jawapan anak kita. Ha, betul. Sebab tu bila kita yakin syurga ni macam mana dengan hati kita Muslimat, kita tak peduli orang makan, orang tak makan, orang dapat nikmat kat dunia, kita nak kejar nikmat tu di dalam syurga. Ini keyakinan kita dengan syurga yang sebenar. Syurga ni jangan hanya disebut di lisan, kena faham Allah cerita syurga dalam Quran macam mana.